Sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman, lebih baik teman-teman subscribe dulu channel ini, karena dengan subscribe channel ini, insya Allah akan menambah nilai kebaikan buat teman-teman semuanya dan kita semuanya. Terima kasih. Oh iya, satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk dibagikan juga video ini ke media sosial teman-teman, baik itu WA group, FB, IG dan lain-lain, supaya makin banyak yang nonton video ini. Dan alhasil, semakin banyak yang menonton video ini, semakin banyak pula nilai kebaikan buat teman-teman semua dan kita semuanya. Ibarat tuh. Katon. Katon. Masnya susah. Ini kunci rupraknya teman-teman. Nih, ini kuncinya hilang semenjak beli ruprak ini. Saya lupa naruhnya, nggak tahu di mana. Nah, kenapa saya copot dari mobil tuh tanpa ruprak? Kenapa saya copot? Karena yang ini hilang nih, satu patah kayaknya nih, patah terus jatuh, akhirnya ininya nyenggol apa namanya itulah tanduk atasnya. Nah, jadi nyenggol ini nih teman-teman, nyenggol ke sini. Walaupun ini coating, mungkin bukan cat, tapi khawatir lama-lama lecet, akhirnya saya lepas. Saya copot, cuman mau dicopot kuncinya hilang. Akhirnya saya akalin menggunakan baja ringan yang dipotong. Nah, ini kan nggak saya copot karena penjepit dalamnya sudah jatuh, nggak tahu di mana. Akhirnya saya lepas. Nah, jadi ini tinggal 3. Nah, untuk baja ringannya gampang teman-teman. Kenapa pakai baja ringan? Karena butuh benda yang logam plat yang tipis. Terusan lagi nyerap isi kulkas teman-teman. Nah,
Tadinya pakai ini teman-teman, pakai potongan aluminium nih, kusen. Nah cuman terlalu tebal, jadi ininya ketebalan nih. Makanya saya pakai baja ringan, kan lebih tipis tapi dia kuat. Nah ini potongannya teman-teman. Mana tadi? Nah jadi ini tadi saya gerinda potong. Jadi ini potongan baja ringannya dipakai buat mengganti anak kunci yang hilang itu teman-teman. Nggak tahu kalau dipakai buat gembok bisa atau enggak. Ini bengkel saya teman-teman yang di kampung, bengkel 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 360 hari setahun, nggak pernah tutup teman-teman. Tuh, baik yang di kampung atau yang di Jakarta, bengkel ini nggak pernah tutup. Cukup pakai terpal aja. Ya digundul, rubraknya udah saya cabut bekasnya berapa tahun aja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe.